Assalamualaikum Bersana Pariwisata. Hari ini masih di Cigo edisi spesial bulan Ramadan. Nah, kali ini Inet sama AJS mau ajak Bersana semua cari pembukuan yang seger-seger nih, yaitu cendol Patimura. Itu minuman ya? Iya, minumannya. Kalau yang kedua, makanannya? Kita rencananya ke Sate Padang, di mana pelayannya haruslah ahli dalam matematika. Oh ya? Iya. Penasaran kan? Iya. Nah, untuk yang pertama kita beli cendolnya dulu ya, Dun Sana. Yuk, ikuti kita terus. Yuk. Tiba saatnya kita berbuka puasa. Nah, kali ini menunya adalah sate padang sama cendol yang sudah kita beli tadi. Ya, tanpa memperpanjang kalimat, langsung sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas sudah haus kita, hilang sudah lapar, saatnya ke final show kita. Kenapa sate ini disebut dengan sate kalkulator? Atau pelayannya haruslah S3 matematika. Saatnya moment of truth ya. Nah, kita panggil aja pelayannya. Dah. Hitunglah. Let's see. Oh, masih belum buka. Jadi kalau tadi pengen saya dari mau bisa mau boleh mau lihat kali 3.5 tambah 1 tambah 3 1 jadi 5 tambah 2 1 jadi 66. Wow. Kedengeran enggak tadi di sana? Sut sut sut. 66 kali. Tapi kita hitung dulu bener apa enggak hitungannya. Jadi kita ini sate berapa tusuk ya? Ada 1, 2. Berapa ya? Jadi kan bisa dimulai. Mulai kita bisa dimulai. Mulai. Jadi bisa dimulai. Mulai. Mulai. 2000 sampai 5. Ya. Tapi 3 dikali 3 itu 1. 1 P sampai 3 dikali 3 itu. 3 P 3 kali 3 21. Jadi nama mana? Sampai mana? Sampai 5000. Sampai 5. Nah. Tapi 3 kali 3 21.000. 1 P 3 21.000. Ya. 1 P 5. Tambah 21. Tambah 21. Nama. Sama anak? Kita masuk ke... Batu harus anak. Nah, jadi ternyata sate kita ada 15 tusuk. 15 dikali 3.000. 45.000 ya. Terus ketupatnya ada 3. Kali 7.000. 21.000 ditambah 45.000. Nah, benar Dun Sana. Nah, terbukti kan Dun Sana kenapa pelayannya haruslah S3 matematika. Kita Inet aja nggak bisa ngitung secepat itu. Nah, kalau Dun Sana ingin membuktikan kehebatan pelayan di Sate Kalkulator ini secara langsung, yuk datang aja langsung ke Sate Bahagia di daerah Salting, Kota Padang. Demikianlah Dun Sana, Cigo kita pada hari ini. Sampai jumpa pada edisi Cigo selanjutnya.
Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.